Ya guys, ini ada sapi PO atau sapi Jawa, sangat langka di gitu mbak. Ini mas harap ngerusak aku, terus aku gocek. Ya guys, ini tadi ada sapi galak, sebelah sini sapi limusin, mbak yang takut. Dan ini guys ada sapi PO Jawa, sangat langka di pasar Nganjuk sini atau sasar arah Jawa Timur, sangat langka yang berjenis kayak gini guys. Ini ada Mas Hermawan dari Sumengko Nganjuk guys. Ini tadi laku berapa mas ini mas? 33. Kemarin ditimbang ada berapa? 7 kental apa sih ya? Ini dengan tadi sudah laku seharga 33 juta bobot 7 kental up. Malam minggu seneng pak nih. Mantap nih guys. Kamu malam minggu siapa nih? Sangat nih guys. Gak minggu sih demi lalu gak. Ini dibeli dari mana mas? Orang mana mas? Dibeli dari orang mana? Lampung. Lampung. Kirim ke Lampung berarti mas ya? Kirim Lampung nih guys sapinya. PO. Ini umurnya 3 tahun guys, sangat jinak sekali, mantap nih guys. Kayak gini guys kondisinya depan, sangat jarang sekali guys di area Jawa Timur ataupun pasar Nganjuk sapi PO kayak gini guys. Jinak sekali guys, mantap. Laku dengan harga 33 juta. Bobotnya kemarin habis timbang tuh 7 kental up. Super ganteng nih guys. Ini masih bisa dibesarkan lagi guys. Ini laku dibeli orang Lampung, kirim ke Lampung. Di sana juga ada perkembangan juga. Sangat istimewa guys. Dukul lengkap khasnya sapi PO juga, ada sangat lebar kuku depan belakang, mantap kaki depan belakang jejak, mantap nih guys. Ini masih bisa dibesarkan lagi guys. Ini guys kondisinya. Kita mereview aja. Sangat jarang sekali guys yang gemuk kayak gini sapi PO. Yang lainnya aja sapi, yang lain cuma limusin, simental, egon. Ini malah sapi PO. Mantap nih guys. Review aja. Untuk harga pasaran Nganjuk ini lagi kondisinya tidak normal guys, karena kemungkinan musim kayak gini sama jarang sekali sapi gemuk di sini guys. Kemungkinan menjelang bulan puasa mungkin ada lagi guys yang sapi gemuk-gemuk, sapi bakal-bakalan yang cocok di buat korban. Ini guys kondisinya mantap, laku 33 juta. Ya guys, sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih.